Panasonic inverter. Modelnya CU strip S18RKH. Karnya ampernya 7,6. Ini Panasonic 2015. Menggunakan refrigeran R410A. Di sini masalahnya pipa kecil beku. Tekanannya berapa ini? 25 PSI. Ini saklarnya sini, insulator ini. Ini sudah menggunakan blue pin. Tapi karena dekat laut, jadi kayak gini keadaannya sekarang. Di sini adem. Oke, mau dibuka dulu ininya, covernya. Ini peralatannya. Ini vacuumnya, vacuum bekas, tapi sudah di repair. Ini setengah PK. Yang itu kompresor bekas 2,5 PK. Ini apa ini? Med gas. Med gas. Buat welding. Oke. Ini powernya sudah dimatikan. Ini Ethersen. Ini odornya sudah mati. Tekanannya di 140. Sekarang mau buka dulu covernya. Air sabun. Pipa kecilnya ada es. Wah, ini sudah di las. Oh, ternyata di sini nih, langsung ketemu. Ini. Lembung-lembung. Anu, netes. Panasin dulu. Dekat laut mat, jadi cepat anu karatan. Wih, dekat laut. Muncul. Yuk. Buang. Sebelum di welding kita buang cek dulu. Iya.
si habis dulu. Jangan langsung tekan, pelan-pelan. Sampai habis ini punya kilometer. Ini mereknya USA. Biasanya pakai merek Karis. Oke, sudah dilas. Sekarang mau diisi angin. Kalau pakai refrigeran sayang. Ini mahal ini. R410A mahal refrigerannya. Jadi pakai angin saja. Sana yang tekanan, yang satunya hisap. Belum terus sampai 230. Lebih belum masih 50 yang ditinggal. Thank you.
sedikit, tutup dulu, matikan. Oke, kita itu sisa ya, karena di manifoldnya sudah ditutup. Kurang cek kondensernya. Oke, sip. Buang. Oke. Cukup dulu yang sini biar nggak bolak-balik. Lari ini,
in USA. Mobil ini setengah PK. Oke, ini mau di vacuum 15 menit. Oke Mat, sudah minus 30, sekarang ditutup. Terus matikan. Aduh. Bos. Sekarang cabutin lah, ringan banget. Ini sudah mau habis, legendnya sudah mau habis. Ini mau on, hidupin indoornya. Oke, diblow flash. Tamat. Oke, buka ini. Kemudian hidupin ininya nih, resonator. Nah, ini sudah hidup. Kurang, sudah mau habis.
Sekarang tekanannya di 120. Tapi di lam ampernya 7,3, 7,3 ya. Jadi ini ampernya turun. Jadi ketika AC inverter baru hidup itu ampernya itu tinggi. Biasanya normalnya ini 150 PSI. Ini sekarang 120, sudah dingin sekali. Pipa besar dan kecilnya sudah berair, dingin sekali. Oke, cukup sekian. Salam dingin.